menetapkan Saudara Ganjar Pranowo. Intinya, wakilnya kita harapkan yang sevisi, punya komitmen yang sama untuk melaksanakan itu. Ganjar Pranowo diusung PDI Perjuangan sebagai capres. Ganjar mengungkapkan kriteria cawapres Sabtu, 22 April 2023. Dia mengatakan untuk memilih cawapres perlu waktu dan kerjasama dengan partai lain. Cerita cawapres pasti akan menunggu kerjasama antar partai, tentu saja dari PDIP pasti sudah menyiapkan beberapa nama. Kemarin Pak Jokowi juga sudah ikut nimbrung diskusi, jadi sabar saja, kata Ganjar saat ditemui awak media di Wedangan Padma Sustran, Banjarsari, Kota Solo. Gubernur Jawa Tengah itu yakin bila partainya sudah mempertimbangkan banyak hal untuk penunjukan cawapresnya. Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara besar sehingga butuh kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaannya. Ganjar mengungkap 3 kriteria cawapres yang diinginkannya. Pertama, bisa bekerja sama, kedua, punya visi yang sama, dan yang ketiga, PR kita tidak mudah ya, rembukan WUDE sebagai satu visi panjang negeri ini, nilai-nilai yang di dalam konstitusi yang harus kita taati, ucapnya.